Right. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Moga sihat-sihat belaka. Hari ni aku turun. Sampai aku tak mancing. Dah berapa lama dah aku tak turun mancing. Lagipun PKP kan. Tapi hari ni aku turun bukan nak mancing ke apa. Air pun tak cantik. Air besar. Laju ke tu. Tengok lah. Cumanya hari ni aku turun nak bagi makan ikan. Dengan aku nak share sesuatu lah dengan korang. Ni dia. Bag Daiwa eh. Ada isi kat dalam ni. Aku nak share dengan korang lah. Jadinya aku nak turun ni aku nak cuci dulu tangga tu yang dah kotor berselut tu. Lepas tu aku nak tolak sikit lah kaki ni ke tengah. Right. Aku dah lagi sambung. Kena buat kerja sikit dulu. Right. Ni hari tak ada video mancing eh. Air besar baru ni. Ni baru surut. Jadinya aku nak cuci lah. Ni. Cuci tangga ni. Sebab apa aku suka buat tangga letak batu macam ni. Senang nak cuci. Bila air besar. Jirus je air. Sebelum dia kering. Kalau korang tak cuci ni nanti ada masa hujan dia lembik semula korang jalan. Tu jam korang tahulah. Bersilat lah, tergolek lah, apalah macam-macam hal lah nanti. Bukan tak nak buat tangga cantik-cantik. Daripada aku macam ni pun dah okey dah. Janji nak turun tak licin cukup lah. Boleh juga keluar peluh-peluh sikit-sikit pun. Nak pula yang badan sihat macam aku ni memang mencurah-curah lah peluh ni. Dah settle. Right, aku nak tolak sikit rakit ni dah dapat sangit air dengan tepi-tebing. Aku takut sangka aku ni tergantung nanti.
Oh, tak boleh nak tolak lagi. Titik aku ngangam dia dekat anak tangga tu. Dengan dekat sini. Jadi tak apalah. Bila surut sikit lagi lah baru tolak. Ni pun titik ni tak berapa bersih lagi ni cuci tadi. Sambung sikit lagi cuci. Kalau bunyi nafas tu korang dengar kuat tu aku minta maaf lah. Kisahlah orang badan besar ni. Alright. Berbalik pada tujuan asal kita tadi ya. Tadi kan aku ada tunjuk beg Taiwan ni. Taiwan Malaysia. Aku nak share dengan korang satu reel yang aku baru beli. Daiwa Aziz eh. Daiwa Aziz Finesse Custom LT2000SH. Nah, ni kotak dia. Aku sebenarnya tak ada tempat proper nak buat video untuk unboxing ni. Jadinya aku buat lebih-lebih kurang je lah dekat kaki. Lagipun puasa, lepas tu PKP nak mancing tak boleh. Air besar, laju, keruh. Right. Daiwa Aziz. Dah lama sangat dah sebenarnya aku mengidam nak pakai, nak beli mesin ni. Nak pakai reel ni. Spinning eh. Saya 2000. Jadi maxine. Dah ada automatic automatic tournament drag. Monocoque body, tough digit gear. Ratio 5.8. Berat dia 155 gram saja eh untuk mesin saya 2000. Maximum drag 5 kilo. 76 cm per pusingan, per kayuhan. Untuk satu kayuhan 30.3 inci. 12 ball bearing. Jadi kita buka. Aku pun dah buka banyak kali dah sebenarnya. Dah pegang-pegang banyak kali dah. Aku masukkan balik. Right. Bag dia. Tak tepi lho. Ni dia punya user manual lah. Aku malas buka lagi. Tak buka lagi. Jadinya ni ada washer dia untuk spool. Kalau korang masukkan tali dia jadi sengit macam atas bawah, atas banyak bawah sikit. Ataupun bawah banyak, bawah sikit atas banyak. Kalau bawah sikit atas banyak tu korang pakai washer ni, korang tambah. Korang buka spool, masukkan washer ni pada main shaft tu, tengah-tengah tu. Baru korang masukkan semula spool. Dia lapik eh. Dia bagi naik ke tinggi ke sikit spool tu. Jadinya, bila korang masukkan tali tu, dia akan jadi balance balik lah. Dia sama rata eh. Aku masukkan balik. Ni kotak dia tak penting. Tak tepi tu. Yang penting barangnya. Right. Ni bag dia. Bag model baru. Cantik ke? Simple. Ada dua kompartmen. Ini reel dia. Taiwa Aziz. Dah banyak sangat tangan pegang, penuh tak jari dah. Tapi Taiwa Aziz ni dia tak macam Satiga apa lah saiz dia. Lain. Saiz 2000 dia kecil je. Besar sikit je daripada saiz Robi Mini Power saiz 800 tu. Dia besar sikit je. Monocoque body. Body tak ada skru. Memang kecil. Kecil je saiz 2000. Dia memang sesuai lah untuk aku nak set up finesse. Aku tak minat nak main ultralight. Tak kurang minat. Ini aku set up finesse lah.
Kau tengok ni. Tu comparison dia. What is this? Right. Memang ringan gila reel ni. Sangat-sangat ringan. Dia punya drag knob pun model baru lah, besar. Smooth, memang smooth. Ni Japan, tak ada nombor body dia. Bila arm langsung tak ada goyang eh. Tak ada goyang dan keras. Maxil. Kau orang nampak. LT2000SH. Nah, ni reel ni mungkin aku akan pakai untuk aku casting lah kot. Aku tak berapa minat sebenarnya nak pakai BC casting, sebab aku memang daripada aku kecil belajar mancing memang aku pakai spinning. Dia untuk main light-light je lah. Yeah, drag knob dia. Drag knob dia dah. Spool dia. Spool yang gila kot. Memang yang gila rasanya, aku rasa tak sampai 20 gram kot. Tak sampai tahu berapa gram eh. Ni dalam dia. Washer yang aku cakap tadi tu, washer duduk kat sini. Yang dalam plastik tu akan lapik kat sini. Dia akan tinggikan, dia akan tinggikan apa ni, spool lah. Right. Ini dia reel terbaru aku. Setelah sekian lama aku memendam rasa mengumpul duit nak membelinya. Kecil ya. Memang kecil, sangat kecil. Macam Daiwa Revros 1000 LT tu je. Saya 2000, shallow spool lah, aku lupa nak cakap. Yang aku beli ni shallow spool. Shallow spool dan high speed SH. Right, jadi rasa aku tu je lah video aku untuk kali ni. Sebab aku nak mancing pun tak boleh, air besar ke tu, PKP lagi. Yelah, kalau air cantik pun aku pergi mancing sebenarnya, walaupun PKP, sebabnya aku ada lesen. Tapi dia untuk menghormati YouTuber-YouTuber lain, kawan-kawan lain apa semua, jadinya aku tak mancing lah. Nanti orang komplain pula, alam tentang kau ada lesen, kau boleh lah tu mancing apa semua. Tak nak, aku tak nak orang bunyi-bunyi macam tu, aku tak suka. Jadinya biarlah kita sama-sama tak mancing. Baru puas hati. Alright. Terus aku cukup lah sampai di sini untuk video kali ni. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi di video aku yang seterusnya. Jadi aku doakan kita semua, korang semua, strike bersobas belaka eh. Apapun, kita jumpa lagi di video aku yang seterusnya. Alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ciao. Yes, strike tamat.